Sai Halilintar diam-diam kirimin bunga ke Fuji Utami Utau kerap disapa Uti setelah bertemu di hari lebaran baru-baru ini, Sai Halilintar atau lebih dikenal sebagai adik atau turut menjadi pusat warganet setelah bertemu mantan kakak di rumah Asanti. Bagaimana tidak Sai yang kelihatan salting saat bertemu Fuji di hari lebaran kini Sai Halilintar dikabarkan kirimin bunga ke Fuji diunggah Sai melalui storynya, selain itu Fuji Anti Utami merupakan salah satu selebgram yang kerap dapat. Rezeki Nomplok Membuktikan hal itu, eks kekasih tarik halilintar tersebut memamerkan hampers lebaran mewah pemberian seseorang yang juga sahabat dari seorang crazy rich. Dalam postingan, Fuji tampak berdiri di samping hampers tersebut. Tak disangka-sangka, ukuran hampers tersebut nyaris melebihi tinggi badan Fuji. Adapun isi hampersnya yakni benda mirip jam dengan hiasan tulisan Arab serta sejumlah piring yang ditata mewah. Fuji pun cukup takjub dengan hadiah hampers tersebut. Gede bener hampersnya, terima kasih kakak RV underscore Gita, seru Fuji. Tak lama, Netter membahas sosok wanita yang memberikan hadiah mewah tersebut. Bukan orang kaya sembarangan, wanita bernama Gita itu adalah kenalan Crazy Rich Samarinda, Citra Insani. Dokter MB Gita itu YG nemeni uti kemaksar del KRMH Bunda Citra, ujar Netter. Dikasih ke Gita, ibu cantik gigi bawa Fuji ke Makassar, tutur Netter. Jangan dua dokter mamanya. Gonzalo atas nama Gita Gigaton, tutur netar. Dari Kak Citra, hampers coklat mahal, ujar fans memberitahu hadiah Citra buat Fuji. Sebelumnya, Citra merupakan ibu dari Gonzalo Al Ghazali, pemuda tampan yang sempat dicomblangkan dengan Fuji. Punya aura charming bab pangeran Arab, Gonzalo dinilai pantas bersanding dengan Fuji. Sayangnya, ada pula yang curiga Gonzalo cuma pansos hingga Citra sebagai ibu menepis tuduhan itu. Dia bilang ada yang hujat pansos, makanya dia merasa tertekan. Dan foto wajah dia tidak pernah pasang. Jadi yang bilang pansos salah. Kalau bunda juga bukan pansos karena real emang suka Fuji dan Gala, kata Citra. Pansos itu gunanya apa? Spy, dikenal dan dapat duit kan? Alhamdulillah saya udah punya duit. Lalu kalau dikenal gunanya ke saya apa? Saya stay di Mekah mana bisa eksis? Hidup saya di Mekah. Paling ke Indonesia sekali setahun, gak banyak yang bilang pansos dikit, tapi itu ganggu mental anak saya. Di sisi lain, Fuji menampik rumor hubungan spesial dengan Gonzalo yang usianya lebih muda darinya. Itu ia justru sedang dekat dengan Crazy Rich lainnya sekaligus calon abdi negara, Satria Ananta. Ya, lagi deket yang dikira itu, tapi bukan dari Samarinda. Seru Fuji, gak ada kalau dari Samarinda. Soal latar belakang sang pria yang tajir melintir, Fuji pun menepis jika ia dekat cuma karena uang. Gak tahu aku. Aku gak pernah lihat background orang, asalkan jangan nyusahin aku ajalah, seru Fuji. Seperti yang kita ketahui berita terkini seleb, Fuji mengaku ingin memiliki kekasih yang tidak ribet khususnya soal sifat posesif. Dan Fuji pun mengaku pernah dekat dengan pria namun hal yang disayangkan sifatnya tidak disukai Fuji. Untuk itu, Fuji pun memilih tetap menjomblo dibanding miliki cowok yang miliki sifat tidak disukainya, sebab Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Ia pun mengatakan, "Tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku enggak pernah."